Boleh, jalan-jalan juga boleh. Boleh? Jalan-jalan gini lah. Boleh. Asal jawabannya benar. Daripada ya. Kamu diem gini saya... tapi lupa semua. Kita mulai dengan Dika. Dika buka maskernya. Syahmat Al-Misri juga mohon dibuka maskernya. Syahmat Al-Misri, silakan pertanyaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Dika, terdapat dalam surat apa dan ayat keberapakah soal yang dibaca tadi? Al-Qiyamah. Ayat? Oke, pertanyaan berikutnya. Urutan surah keberapakah di dalam Al-Quran? 75. Berapa? 75. Sambungkan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Dika jawab. Pertanyaan berikutnya. Bacakan ayat terakhirnya. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Nah, bacakan ayat pertamanya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Khalas. Pertanyaan habis untuk Dika. Dika pakai lagi maskernya. Nadia buka maskernya. Soal-soal untuk Nadia kali ini silakan Syahmat Al-Misri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum yarawnahu ba'ida. Nadia, sambungkan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. Hasbun. Terdapat dalam surat apa dan ayat keberapakah soal yang dibaca tadi? Surah Al-Ma'arij ayat 6. Bacakan ayat terakhirnya. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Dzalikal yawmul ladzi kanu yu'adun. Bacakan ayat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Urutan surah keberapakah di dalam Al-Quran? Surah ke-70. Nah, khalas. Sadaqallahul Azim.
Allahummarhamna bil Qur'an. Dika dan Nadia. Nadia pakai lagi maskernya. Oke, Dika. Kenapa kamu? Hah? Pusing lihat bawah ya? Enggak. Terus gimana tadi? Lupa. Wes. Coba tanya. Seh. Bagaimana ini? Tadi Dika yang dijawab kurang tepat. Ketika saya bertanya terdapat dalam surat apa, beliau menjawab suratnya, tapi tidak menjawab ayatnya. Nomor ayatnya. Kemudian untuk sambungan ayatnya beliau tidak membaca. Tapi ketika minta baca ayat terakhir, beliau baca dan ayat pertamanya. Coba sekarang, santai. Gak usah lihat bawah aja, bebas mau lihat apapun, coba. Bebas, oke. Coba bacakan ayatnya, bisa gak sambung ayatnya, coba. Iya. Oke, dengar. Coba. Lanjutin ayatnya ya. Oke, monggo. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Fa'idha balikal basar. Wa khasafal qamar. Wa jumi'al syamsu wal qamar. Betul. Jadi tampaknya tadi saking mengingat permintaan juri, jangan ngelihat kemana-mana, akhirnya dia fokus setik ke bawah, lupa semua. Mulai kali ini kamu mau lihat kemana-mana boleh. Yang penting kamu jawab benar, oke? Okay? Ya? Yeah? Iya. Yeah. Boleh, jalan-jalan juga boleh. Boleh. Jalan-jalan gini lah. Boleh. Asal jawabannya benar. Asal jawabannya benar. Daripada ya. Daripada kamu diem gini saya, tapi lupa semua. Kak Ivan, saya takut dia malah jalan-jalan ke sini nyontek itu dari iya. Jawabannya. Tapi insya Allah diperhatikan nanti sama Dika ya. Dika hebat. Kalau untuk Nadia, tadi jawabannya semua benar. Alhamdulillah, tepuk tangan dong untuk Dika dan juga Nadia. Terima kasih, sama dalam istri. Dari sisi bacaan, silakan. Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Kak Irfan. Ya, silakan Kak Nabila. Baik, untuk Dika. Dika sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk adik Dika, kemarin Kak Nabila bilang mengenai huruf ro yang terdengar suara huruf lam. Nah, hari ini juga huruf ro-nya terdengar huruf lam. Tadi pas pertama kali enggak tahu apakah karena terlalu khusyuk tadi ya atau karena terlalu melihat ke bawah. Jadi kurang fokus juga hari ini. Tadi alaysa dzalika biqadirin? Tadi terdengar jelas bahwa itu lam, biqadirin ya. Terus tadi la uqsimu biyaumil qiyamah, boleh Kak Nabila dengar lagi? La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, kalau di huruf qaf perlu diperjelaskan lagi ya. Tadi juga ketika saat penampilan la uqsimu uq. Jadi mohon adik Dika dibenarkan ya. Nanti kalau misalnya enggak hari ini udah Kak Nabila kasih komentar, nanti besok salahnya yang sama. Nah, hati-hati. Sekarang untuk adik Nadia, coba baca yauma takunu as-sama'u kal muhli. Yauma takunu as-sama'u kal muhli. Jelaskanlah kal muhli. Terus tadi kal'ihn, kal'ihnnya udah nunnya sudah jelas tapi ainnya yang tadi terdengar seperti suara hamzah i. Sedangkan i ya. Coba baca khashi'atan absarhum tarhaquhum, perhatikan huruf ta tadi terdengar agak tebal sedikit huruf ta-nya. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Naam, ahsanti. Ahsanti, barakallahu fiki. Perhatikan juga di kalimat dhillah huruf dhal ya. Tapi secara umum bagus ya. Penampilan Nadia kali ini lebih bagus, tapi semangatnya perlu ditingkatin lagi. Soalnya kalau Nadia itu semangat, huruf-hurufnya lebih indah, lebih bagus. Iya, betul. Tadi udah Kak Irfan ingetin padahal harus semangat, betul. Ya udah biar semangat, kasih tepuk tangan dulu deh untuk Nadia dan juga Dika. Sudah cukup kan Nabila? Sudah cukup. Oke. Nadia terima kasih, Kak Irfan mau ngobrol dulu dengan Dika, urusan penting. Ucapkan salam.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nadia.